offside di sini karena Celiboy kalau di dive ke belakang sama anti match sama Boots dia nggak bisa ngapa-ngapain, sedangkan Suns ini dia bakal memposisikan diri jadi baik banget kok. Iya, untuk Rasi juga berani banget sendiri dari pada semua yang berani langsung dikeluarkan aja ada PT Bengsei Kucin sakit banget Blazing Duet tapi oh my god lihat di belakang tapi Celiboy berhasil ditumbangin dan kali ini ada triple kill dari seorang Five Shot yang didapatkan Celiboy seperti yang sudah kubilang dan anti Benny dari Gomez berangkat Benny dan ini bencana untuk Onyx Esports mendapatkan wipe out. Masih ada satu gerobak. Akankah Alter Ego berhasil mendapatkan poin yang ketiga? Ini dia seperti one strike push langsung dilakukan dengan begitu cepat. Kemenangan sudah di depan mata untuk Alter Ego. Bisakah mereka bertahan? Bisakah mereka terfokus untuk langsung memberikan nih terhadap Besar? Dia ada kemenangan sepertinya akan hadir sedikit lagi. Udah gak ada Vena Garmornya. Federan sekarang belakang dan lihat One Last dengan Super Minion 2 turret Tara langsung diamankan oleh tim Aura Fire. Iya, dan langsung mengarah lagi kali ini ke arah objektif dia dari atas tapi Alter Classic dari paling depan World Transformation dan bahkan Keira yang terkena stun. Whiskey mulai masuk dari Last Insanity kali bakal dibuka tapi lihat damage dia. Feather and Strike dan lihat burung perinya mematok pala di tengok dari arah belakang. Pasnya tidak terjaga, ditumbangkan. Lihat mini sekarang, Tol Maut kalian oh, ya, Albert, Transfer di kawan terakhir mulai mengamuk. Double kill, Lucky Boy triple kill kali ini bakal didapatkan dan ternyata baru double kill. Albert masih mau lebih, Pasnya di garut, triple kill, Lucky Boy mainnya. Akankah ini bakal didapatkan oleh tim Aura Fire lihat di garuk keras banget Keiranya. Itu udah kayak movie tapi Albert Mania. Arabiology dan mendapatkan Mania dan menyelamatkan tim mereka dari kegalahan. Leo Murphy. Sudah mulai masuk Swan dia mengarah ke sana Celiboy masih ada Traceless dibuka ultimate ada hujan api kalau kata Ego Aura PT Pling kalau kata dia lagi oh my jajan kepancaran jas didapatkan triple kill looking for Benny yang tas Benny dari Celiboy champion rank cowboy banget nggak bisa untuk membantu Onyx Esports. Lord sudah masuk, membiarkan Lord masuk ke dalam base itu adalah suatu hal yang tidak baik. Iron Revenge ke arah mana ke arah belakang ternyata Pendragon sudah sangat low. Inferno sudah di pop up tapi tidak dapat Bajan sendirian mau nangkap ke arah mana. Bajan ditumbangkan Iwan, anak emak mencoba untuk melakukan sesuatu tapi Wildtree tepat mengenai ke arah. Iwan tak bisa bertahan, reaksinya memilih untuk kabur saja bersama dengan Pendragon tinggal tersisa 2 lawan 4. Dan reaksi tumbang tersebut Pendragon seorang diri berusaha sekuat tenaga untuk menahan semua damage dari tim Onyx Esports. Maniac, oh my god. Ini wipe out dari Onyx Esports ditambah dengan Maniac game pertama dikantongi oleh Onyx Esports. Siap kuat dan siap untuk menabrak. Tidak ada marksman dari tim Alter Ego, apakah mereka bisa untuk menahan serangan dari Bapak Lord yang terhormat. Sudah mulai masuk, dia juga tim saja. Ada Friend Strike juga, Trisha mengeluarkan dari Rage-nya dan tampaknya terkena. Terculik di sana dari Celiboy-nya, walaupun sudah ada Arjan. Dan tampaknya di sini bakal bisa saja dari Sensor yang sudah mulai masuk. Tapi Big Head Trust, Friend Strike to win. Tampaknya di sini kesempatan mereka sangat besar. Fight-nya juga sekarang, dan tampaknya triple kill. Dari seorang Brass Media, karena Winter Trajan dan Trisha. Satu sama untuk Big Getron Alpha. Dan lihat ternyata Bapak Lo terhormat bakal coba loncat ke arah ini Peter. Amat sudah membuka jalan, udah mulai masuk Leo Murphy-nya. Sini arah belakang gak bisa mendefend, Amat bakal coba merelakan dirinya. Tapi ternyata Duel of Dragon, Celiboy berhasil menyelamatkan bagian Wind of Danger. Masih bisa selamat, dibalikkan keadaan, Amat tumpah. Dan ini bencana untuk tim Ararki dan Media. Media yang didapatkan Celiboy dan Medical Boy.